Jalan Bukit Kukus sepanjang 3.8 km itu sebahagian segmen kedua dalam projek Jalan Berkembar Payah Terubung. Ia menghubungkan Payah Terubung dengan Lebuh Bukit Jambul di Bayan Baru dan Jalan Tun Sadun ke Balai Pulau, sekaligus mengurangkan 30% kesesakan. Projek dengan kos RM378.2 juta itu dilaksanakan Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) selaku pemaju projek. Ia mengambil masa 6 tahun untuk disiapkan akibat pelbagai masalah termasuk pembinaan di Cerung Bukit, pengambilan tanah dan masalah teknikal serta runtuhan. Majlis Pembukaan Laluan disempurnakan Ketua Menteri Chow Kon Yeo siang tadi. Pembangunan yang pesat di kawasan ini memerlukan sistem jalan raya bagi menampung dan memenuhi isi padu trafik, maka projek ini dilaksanakan. Katanya segmen pertama dan ketiga yang menghubungkan Lebuh Raya Tiantik di Hari Hitam dan Payah Terubung masih dalam pembinaan, dijangka siap pada tahun 2025. Pembukaan laluan ini disambut baik penduduk sekitar. At least not much jam lah. Got so many way to go kan, bagus lah. Saja tengok jalan baru ni, ya keadaan dia, pemandangan dia cantik semua kan. Sajalah kata jalan-jalan kan. Memang kita cita-cita memang nak masuk jalan ni di kawasan apa balik pulau. Nak tengok ada, kalau dulu macam lain, sekarang ni macam lain, kita nak tengok macam ada pembangunan jalan baru ni lah yang pentingnya. Alhamdulillah elok. Jalan Bukit Kukus juga menyediakan lorong basikal buat penggemar sukan dan lampu jalan LED pada waktu malam. Sebelum ini, Jalan Pintasan Rawang atau Rawang Bypass merupakan jejambat paling tinggi dengan ketinggian 58.2 meter dan Jalan Berkembar Bukit Kukus ini dibina dengan ketinggian 60 meter, menjadikannya jejambat tertinggi dalam negara.